Assalamualaikum dan selamat pagi untuk hari ini Selasa. Apa yang cikgu akan terangkan iaitu tugasan yang terakhir sebelum kamu cuti seminggu minggu depan. Nanti minggu lagi satu nanti cikgu akan bagi modul yang barulah. Okey, kita akan teruskan yang pertama pengurusan data. Pengurusan data yang pertama, kita perlu mengenali tafsir. Macam mana kita nak mentafsir carta pai. Tahun 4 dulu kita dah mentafsir carta palang dengan pik Pictograph. Okey. Macam mana kita nak tafsir carta pi ni? Okey, carta pi yang perlu kamu tahu, dia lah mesti berbentuk pi. Bulat. Macam pi. Kek bulat. Okey. Lepas tu tengok dekat sini, dekat atas dia mesti dia beri tajuk. Dekat atas ni dia beri tajuk. Okey. Lepas tu dia bahagi-bahagikan carta pi tu mengikut jenis-jenis tajuk tu. Macam dia bahagilah. Macam ni. Contoh ke, macam ni ke. Contoh. Okey. Dan dalam carta pi, data dia mesti dalam bentuk peratus. Apa ni? Peratus. Dia beri dalam bentuk peratus. Jadi nanti soalan akan biasanya akan dua benda dia akan tanya. Satu, cari nilai peratus. Yang kedua, cari bilangan. Makna bilangan tu macam mana daripada peratus, kita nak cari bilangan. Okey. Kamu kena faham eh. Kalau carta pi, dia punya pengisiannya mesti dalam bentuk peratus. Jadi bila peratus, jumlah satu bulatan ni mesti 100%. Okey, katakanlah sini 45%, sini 20%, sini 25%. Tapi yang kecil ni dia tak bagi. Jadi kena ingat macam mana nak cari sektor yang kecil tu. Dia dah beri dah yang kat luar, sekarang nak cari yang kecil tu. Okey, jadi kalau nak cari yang dalam tu berapa, kita mesti guna operasi tolak. Sebab jumlah satu carta pi adalah 100%. Okey. Kita tambah dulu yang berada yang dah ada ni, tambah ni, tambah ni. 25% tambah 20% tambah 45%. Berapa dapatnya? Jadi peratus yang dah ada adalah 90%. Tu yang dah ada 90%. Jadi berapa yang kecil tu? Kita gunalah operasi tolak 100% tolak nilai yang dah sedia ada. Jadi inilah tinggal dia. Yang kecil ni nilai dia adalah 10%. Ini kalau dia beri dalam tu tak ada nilai peratus. Satu tu mesti tak ada nilai peratus. Jadi kita tambah dulu ni, tambah dulu yang sedia ada. Bila kita dah tambah, kita tolakkan dengan 100%. Baru kita dapat berapa baki lagi yang tak ditulis. Jadi senang kan? Ini cara mula-mula. Cara mula-mula macam mana kita nak cari nilai peratus bagi yang tidak ditulis. Jadi ingat eh, carta pi ni dia hanya melibatkan peratus. Jumlah semua yang ada dalam carta pi mesti 100%. Okay. Nah, kita tengok soalan yang kedua. Soalan yang ketiga, cikgu tengok dalam buku teks ni, dia diberi nombor. Sekarang ni dia beri nombor. Okey, yang ni dia beri nombor. Kalau dia beri nombor, dia nak hitung peratusan. Hitung peratusan. Okey, dia akan bagi jumlah murid. Contohnya ini murid dia ada 30. Murid dia ada 30. Dia akan bagi jumlah murid. Jangan risau dia akan bagi. Tapi kena carilah. Okey, sekarang ni dia nak peratus komik. Okay. Dia buat cara peratus komik. Sekarang ni kita nak cek lain. Kita buat peratus bukan fiction. Macam mana 9 orang ni nak dijadikan dalam bentuk peratus.
Okey, apa yang perlu kamu tahu? Kita ambil 9. Jadikan dalam pecahan. Sebab 9 ni adalah yang kita nak. Sebab kita nak bukan fiction. Perkan dengan jumlah murid. Dalam bulatan ni, jumlah murid mesti ada 30. Mana dapat 30? Ni. Dia dah bagi dah jumlah orang murid. Okey. Nak jadikan peratus. Macam mana nak jadikan peratus? Bila jumpa pecahan, mesti darab 100%. Ini cara pecahan ataupun nombor nak jadi dalam bentuk peratus. Okey, nampak sifar? Kita boleh buang satu sifar, satu sifar. Okay, jadi bawah tinggal 3. 9 dengan 3 kita boleh kecilkan dengan sifar 3. Potong. 9 bahagi 3. 3. 3 bahagi 3. 1. Okay. Jadi bila bawah ni ada 1, bawah ni jangan pandang dah. Sebab 1. Jadi bila apa-apa nombor bahagi ke, darab dengan 1 ke, jangan pandang. Okay. Sebab jawapan tetap sama. Jadi yang tinggal 3 darab 10%. Dapatlah nilai dia 30%. Ini kalau dia beri dalam bentuk nombor ataupun bilangan nak jadi peratus. Okey. Katakanlah okay, kita ambil lagi 30 orang murid, tapi dia beri dalam bentuk catapan ini, dia beri dalam bentuk peratus. Contohnya cuba bagi sini, ni 50, ni 20, ni 30. Okey. Sekarang ni macam mana fiction tu 50% tu, kita nak cari bilangan murid berapa orang. Okey, nampak peratus. Bila nampak simbol peratus, apa perlu kita buat? Tukarkan kepada pecahan. Okey, lepas tu darab dengan bilangan murid. Bilangan murid ada berapa? 30. Okey, banyak sifar. Kita potong. Sifar tepi 1, sifar tepi bawah. Bawah 1, atas 1. Haa, macam tu je. Okey, jadi bawah dah tinggal 1. Bila dah bawah dah tinggal 1, tak perlu tengok lagi bawah. Sekarang ni yang tinggal atas. 5 darab 3. 15. Haa, tak perlu letak simbol sebab kita tak darab dengan peratus. Yang atas ni kita letak simbol sebab kita darab dengan 100. Kena tahu soalan. Kalau dia nak dalam peratus, simbol peratus. Yang ni dia nak bilangan sahaja. Bilangan tak perlu ada peratus. Jadi ini cara macam mana kita nak mentafsir carta pi. Okay, nah, kita tengok latihan dalam modul yang cikgu bagi tu. Dia beri dalam bentuk peratus. Dia beri dalam bentuk peratus. Dan satu lagi benda yang dia tak tulis nilai dalam peratus itu pimpong. Murid dia dah beri dah 200 orang. Okey. Cari A. Apakah sukan yang paling diminati? Kamu obviously tahulah mana yang paling ramai murid, itu yang sukan diminati. B. Berapakah peratusan pemain pimpong? Macam mana kita nak cari pimpong? Jumlah semua catapan ini berapa dalam sebuah peratus? 100%. Okey, apa perlu kamu buat? Yang ni, badminton tambah bola sepak tambah hoki. Itu yang kamu kena tambah. 15% tambah 60% tambah 20%. Ini kamu perlu tambah. Bila kamu tambah, kamu dapat 95. Okey. Jadi 95 ni baru kita tolak. Baru kita dapat nilai berapa peratus murid yang minat pimpong. Ha, okey. Jadi kiralah. Senang je, dia nak peratus je. Okey. C, kira bilangan pemain hoki. Pemain hoki dekat sini 20%. Okey, 20%. 20%. Bila nampak peratus, nak cari jalan kerja, kita kena tukar dia dalam bentuk pecahan. Okay. Darab. Nak darab dengan siapa?
Dia nak cari bilangan pemain. Bila bilangan, kena darab dengan bilangan orang. Orang ada berapa murid? 200. Okey, sifar banyak kan? Kita potong ni 2, ni 2. Bawah dah tinggal 1. Bila bawah dah tinggal 1, atas darab atas. 20 darab 2 sama dengan 40 orang. Tu je. Tonang je kan. Susah tu. Jadi itu cara dia. Macam nak cek bilangan kalau dah diberi perah tu. Untuk soalan D pula, hitung beza. Beza ni operasi apa beza? Beza tu operasi tolak. Dia nak pingpong dengan badminton. Okay, kamu kena cari pingpong berapa orang, badminton berapa orang. Ataupun kita boleh tolak bilangan peratus tu. Okay, bilangan peratus. Badminton 15. Pingpong berapa sini? Berapa ni? Lima peratus. Jadi, badminton 15. Pingpong 5. Dia nak beza. Jadi kalau beza, tolak. Kita tolak siap-siap. Badminton 15%. Pingpong 5%. Bila kita tolak dapat 10%. Bila dapat 10%, dia nak dalam apa? Dia nak dalam bilangan. Bilangan ni angka. Tapi 10% tu hanya dalam bentuk peratus. Jadi kita tukar macam atas C tu. 10% kita jadikan dalam peratus. Nak darab dengan siapa? Darab dengan bilangan murid. Bilangan murid 300. Sifar banyak kan? Potong 2 tepi, potong 2 bawah. 1 dah tinggal, bawah dah tinggal 1. Jadi tak perlu usik. 10 darab 3 sama dengan 30. Selesai dek. Selesai. Itulah beza dia. Itulah cara mengira. Hitung beza bilangan pemain pingpong dengan pemain badminton. Kita tolak dulu peratus, baru kita cari bilangan. Okay. Jadi itu untuk tugas hari ini. Hari Rabu kita akan sambung pula buku aktiviti. Jadi kita jumpa hari Khamis. Cikgu harap ramai lagi boleh masuk online hari Khamis. Cikgu nak main kuis ni. Tengok nampak kod ni. Ada kuis. Walaupun taklah banyak soalan. Kita belajar. Kamu dah belajar kuis ni dengan Teacher Mira. Jadi kita buat untuk math pula. Untuk supaya minggu lepas cuti nanti, cikgu akan cuba upgradekan cikgu punya pengajaran. Lebih menarik. Supaya ramai lagi boleh belajar online dengan cikgu. Okey. Itu sahaja. Terima kasih.